Assalamualaikum, hai sahabat YouTube. Berjumpa kita lagi kali ini. Alright, kali ini aku nak share dengan korang masih lagi di motor Suzuki Rider FI ni. Okay, so kawan-kawan kita ramai kat sini. So kali ni aku nak share korang pada korang yang bercadang nak pasang windshield. Windshield yang dekat kepala Suzuki Rider lah. Tapi yang ini jenis touring. Ada orang suka masuk yang RZ punya boleh, NVA punya boleh kan. So yang ini panjang sikit, dia style touring. Windshield apa korang nak tahu? Stay tuned. Alright guys, windshield ni akan masuk dekat motor member kita, si Mak ni. Mak ni semenjak 2200 touring ni pun nak pasang. Terbaik. Semenjak main tu jauh-jauh ni nak pasang YZ tinggi lah Mak eh. So windshield ni akan dimuatkan ke dalam ke kepala motor tu. Bila beli windshield ni akan dapat tapak ni. Yang bestnya tapak ni dia ngam dengan GSX. Tapi kalau kat rider kena outer sikit lah. Kena auto. So sekarang inilah proses yang akan dilakukan oleh abis-abis kita ni, set-set kita ni. So aku pun akan pasang juga. So kalau korang tengok yang itu warna hitam kan, aku punya warna putih. Okay, sebab apa aku nak warna putih? Sebab senang lah. So macam aku kadang-kadang nak letak kamera, senang lah boleh nampak. Okay, aku tunjuk sikit stylish dia. Okay, ni belum buka plastik lah. Dia lebih kurang macam ni lah bila dah masuk nanti. Aku tak nak buka plastik, nanti calar windshield ni. Okay, sebab apa aku pilih panjang? Tujuan aku untuk nak elak rintangan angin. Ada orang pasang nak smart, sebab ada orang cakap kepala rider ni windshield dia pendek, kontot ke bawah kecil, nampak tak comel kan. Tapi macam aku, aku pilih windshield yang panjang sebab aku nak elak rintangan angin. Lagi-lagi macam aku kan, selalu double rider. Bila double rider ni angin kuat, memang tak tahan lah, badan goyang lah. Sebab dia terus press dekat badan aku kan. Bila ada windshield ni, dia panjang, dia akan ada daya aerodinamik. Gitu, maknanya angin bila aku pasang macam ni contohnya. Okay, korang tengok kan, macam ni kan. So bila angin kena, angin akan lalu di atas kepala aku. Gitulah. Okey, biarlah dia rupa buruk sikit tetapi ada function. Tak tadi bawa, tak payah nak tuduh, tak payah nak roket. Jadi renung-renungkan, selamat beramal. Okay, so inilah dia windshield yang aku masukkan tadi. Jenis design-design macam motor member kita ni, awal ni dia masuk windshield. Weh, windshield apa ni weh? Tadi dia mau ayak MVX. MVX punya ni V2 punya ke? V2 punya. Okay, ini windshield V2 punya, MVX punya eh. So nampak lebih stylish lah. So yang ini masih lagi ada function, masih ada lagi aerodynamic dia. So kalau korang tengok okay, smart dan korang nak function benda tu, bolehlah pasang dengan Abang Joe nanti. Alright, so ini masih lagi dalam proses, kita masih lagi menantikan kesiapan dia. Alright. Okay geng, so satu lagi windshield aku nak tunjuk. So Abang Joe pakai windshield ni, Abang Joe beritahu kita orang, bila pakai windshield ni, bila highway, di atas highway atau top speed, badan dia tak goyang geng. Badan dia steady, tak goyang. So kalau kita fikir secara fizik dan matematiknya, kira-kiranya memang betul lah. Sebab bila angin lalu, dia akan naik di atas ini. Jadi motor pun automatik jadi ringan. Okay, biarlah orang nak kata buruk sikit ke apa, tapi bagi aku masih lagi stylish apa kan. Smart pun smart, okey lah, janji benda tu ada function kan. Ini windshield Z650. Okey, okey geng. So setelah dibincang-bincang oleh pihak management, pihak toke dan juga customer, toke kata tak sempat nak siap hari ni. Khatam, bye bye, tata, goodbye, gaya. Sebab tangkai ni dia kata kena modify, jadi hari ni tak sempat nak siap sebab memerlukan potong wedding cantum. Jadi transformer macam ni. Okay, so dia kata dia ambil keputusan nak buat kat motor aku dulu. Sebabnya untuk macam aku punya motor, aku tak pakai bracket. Aku tak nak pakai bracket, aku akan tebuk di sini macam ni. So nanti aku akan matching lah. Inilah lubang marking yang akan ditebuk kat kepala ni. So kita akan buka kepala ni one set, kita akan buka wiser ni, kita akan tebuk lah. Nanti korang tengok hasil. Alright, motor sudah ditogel. So nampaknya pada cadangan awal nak buat kat motor mat pakai bracket besi, tapi ada banyak kerja. So Abang Joe kata buat besok-besok.
So kejap lagi kita tinggal pasang, kita tengok hasilnya. Okay, so last progress, kita nak pasang balik wiring dengan kepala ni. Tu YZ nampak tu. 1 hour later. Itulah dia hasil daripada kita pasuk windshield yang tadi tu. So nanti aku akan dapatkan apa brand windshield tu, ataupun senang cerita kalau korang berdekatan di center Selangor KL, okay, boleh datang kedai Abang Joe. Okey, boleh pasang dengan dia. So ada dua option, satu pasang bracket ataupun satu tebuk sahaja. Jadi cadangan aku lebih baik tebuk, sebab tebuk dia lagi nampak comel sikit. Kalau pakai bracket tu nampak macam old school sikit lah kan. Kalau korang berminat, bolehlah roja-roja Abang Joe. Harga semua aku tak tahulah. Nanti aku letak nombor phone Abang Joe, korang terus roja dia, okay? So terima kasih, semoga bermanfaat untuk korang. Semoga korang dapat idea macam mana nak masuk mesin yang mana. Alright weh, lanjut weh. Abang Joe tak puas hati. Besok mesti buka kedai pukul 8. Tengok. Kalau aku pasang kat motor aku kan. Nak datang video depan ni kan. Aku tunduk tak bangun dah.